Selamat petang viewer. Saat ini saya berada di pertigaan Kota Santri Tegalrejo. Tampak di depan saya seorang berseragam hijau urin mengatur arus lalu lintas dengan mengibas-ibaskan bendera yang sudah lusuh dan peluit. Tampak kendaraan dari arah Magelang diperintah untuk berjalan, dan tampak kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dari arah Magelang sangat padat. Sesaat berhenti, wow, ada apa ini? Macet. Tampaknya kendaraan dari arah Kopeng sedang diperintah untuk berjalan, sementara kendaraan dari arah Magelang sudah bisa jalan lagi. Petang ini di hari Kamis sangat ramai arus lalu lintas, baik dari arah Magelang atau dari arah Kopeng atau dari arah Salatiga, dan dari sana dari arah Secang. Perempatan pertigaan ini maksud saya sangat ramai, kalau tidak diatur sungguh akan kacau balau. Di sini dibutuhkan toleransi, dibutuhkan saling menghargai antar pengguna jalan. Kota Santri Tegalrejo memang sangat padat, apalagi sekarang ini adalah kedatangan para santri ke Pondok Api Tegalrejo setelah mereka berlebaran di tempat mereka masing-masing. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di pertigaan ini dibutuhkan kewaspadaan dan kehati-hatian para pengguna jalan. Itu saja liputan di pertigaan Kota Santri Tegalrejo. Untuk semua viewers yang tetap setia mengikuti channel Poros Borobudur, salam dari Mbah Poros.